Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So untuk video kali ni, aku akan kongsi dengan korang tiga jenis ular yang sesuai untuk beginners ataupun sesuai untuk para pemula. Jadi sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan like video ni guys. Let's go. Okay guys, so untuk video kali ni, aku nak share dengan korang, aku nak kongsi dengan korang iaitu tiga jenis, okay? Tiga jenis ular yang sesuai, yang cocok untuk para pemula, untuk beginners lah. Untuk yang korang baru nak start dalam bermain ular, kan? So korang mesti tertanya-tanya, ular apa yang patut aku bela? Jadi kat sini, aku dah listkan iaitu tiga jenis. Okay, aku dah listkan tiga jenis ular yang aku adalah tanya dekat beberapa orang yang dah lama bermain ular. Kita panggil dia sebagai orang berpengalaman lah kan. Jadi ada yang suggest beberapa jenis lah. Jadi untuk video ni, kita ada Colubrid snake dengan satu lagi jenis python. Jadi video ni khas untuk memang beginners lah, memang yang nak masuk dalam dunia ular, okey, memelihara ular. Okey, kita akan suggest beberapa jenis ular yang korang boleh bela sendiri. Okey, jadi kita pergi ke ular yang ketiga. Jadi ular yang aku cadangkan ni iaitu ular king snake. Okey, macam kita tahu king snake ni iaitu ular yang anti bisa. Okey, dia kalau dia terkena bisa, mana-mana ular berbisa sekalipun, dia tak akan mati. Sebab itulah dia digelarkan nama dia adalah king snake, iaitu raja ular lah kan, kalau dalam Melayu tu raja ular. Okey, kenapa king snake ni aku letakkan dia di nombor 3, iaitu kerana aku ada dengar beberapa info daripada orang yang berpengalaman dalam dunia ular mengatakan karakter king snake ni agak agresif, agak kelang kabut. Okey, senang cerita dia tak tahu bila masa waktu feeding dia, bila masa waktu untuk dia bermain dengan owner. So bila kita contoh, kita nak tengok, sebenarnya kita nak tengok je dia kan, kita buka dia punya bekas, dia dah standby untuk strike kita. Dia standby untuk terjah tangan kita. Dia ingat itu adalah waktu feeding. Sebab apa king snake ni, engkau letaklah apa-apa sekalipun, dia akan ngap, dia akan makan. Jadi king snake ni itulah menyebabkan aku letakkan dia nombor 3. Dan range harga king snake ni selalunya atas 400 lah. Atas 400 kemungkinan . So harga tu boleh berubah-ubah dari masa ke semasa lah. Jika aku punya info mengenai harga ni tidak betul, aku minta maaf kerana aku pun masih lagi baru belajar mengenai king snake ni. So aku rasa kita beranjak ke top 2. Okay? Jadi ular yang kedua yang aku rasa memang sesuai untuk dipelihara untuk beginners, untuk para pemula adalah tak lain tak bukan lah ular ball python, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah ular sawa bola. Jadi aku rasa ball python ataupun ular sawa bola ni dah ramai yang breed di Malaysia. Jadi dekat mana-mana pun aku rasa banyaklah korang boleh dapat di mana-mana exotic shop ataupun kedai-kedai haiwan eksotik yang ada di Malaysia lah. Ikut kepada kawasan korang. Kalau korang di Selangor, carilah di kedai-kedai haiwan eksotik di Selangor. Tapi ada je aku tengok, kadang-kadang orang tu duduk jauh ataupun luar daripada Selangor, diorang beli online,
Jadi memakai mungkin pakai peksi apa highway exotic ke ataupun dalam move, sebab aku pun sendiri pernah, walaupun aku duduk Selangor, time tu tak boleh nak lepas daripada daerah. Jadi kita terpaksa pakai dalam move lah untuk ambil barang tu untuk sampai ke rumah aku. Dan satu perkara lagi di Malaysia ini, kita memerlukan lesen menyimpan untuk ular sawo bola lah. Walaupun ball python ni nampak macam biasa, tetapi kita perlu ada lesen untuk korang membela tu. Korang ada lesen menyimpan lah. Lesen menyimpan tu korang akan diberi ketika korang membuat pembayaran ataupun korang membuat pembelian di mana-mana owner yang menjual ball python. Korang akan disediakan dengan receipt lesen serta microchip. Setelah korang dapat receipt lesen tu, korang bolehlah pergi ke perkhidmatan negeri masing-masing untuk didaftarkan haiwan korang ke dalam sistem perkhidmatan. Dan setelah itu, tunggulah sekejap. Beberapa minit, korang akan dah dikeluarkan satu lesen menyimpan dan semua detail haiwan korang akan diletakkan dalam lesen tersebut. Itu untuk ball python. Jadi aku rasa kita dah sampai untuk ular yang last kali. Dan ini adalah di tempat pertama. Ini adalah opinion aku, pendapat aku. Jadi kita letakkan sebagai ular yang pertama ataupun ular yang mudah dijaga oleh semua orang. Memang sesuai dari budak-budak sekolah remaja, sekolah menengah lah, sekolah menengah sehinggalah dewasa, iaitu ular jagung ataupun dikenali sebagai corn snake. Yang mana kita tahu corn snake ini ada bermacam variasi, dan yang paling penting, karakter ular tersebut tak jampi, tak terlalu galak, karakternya santai, tak macam king snake. Yang mana kita tahu king snake ni dia tak berapa relax ke, tak berapa nak santai. Jadi masa untuk bermain pun kadang-kadang owner pun nak tak nak je main. Jadi kat situ pun masa kita bermain dengan king snake pun dah sikit lah, tak banyak. So corn snake memang sesuai lah untuk beginners. Memang aku sarankan kalau korang nak bela apa-apa jenis ular sekalipun, korang boleh try corn snake. Sebab corn snake ni pun harga tak berapa mahal, starting RM250 untuk normal moth. Okay, kira moth yang ada dekat alam lah. Okay, dan kalau yang macam dah snow ke blizzard, ya itu semua dah harga lebih daripada RM500 lah. Ada yang menjangkau ribuan ringgit. Jadi aku rasa pilihan aku tepat menjadikan corn snake ini di tempat yang pertama kerana karakter dia lah, dan harganya pun tak terlampau mahal. Dan satu lagi yang paling penting, dia tak memerlukan lesen. Dan korang memang tak perlu risaulah apa-apa kesalahan mengenai akta-akta hidupan liar di Malaysia, sebab corn snake tak memerlukan lesen di Malaysia. Okay, jadi aku rasa aku dah terangkan serba sedikit lah, walaupun aku punya pengetahuan tak banyak lagi, tetapi aku nak share, aku nak kongsi dengan rakan-rakan sekalian untuk mengenal ataupun yang baru nak start, baru nak bermula dalam bidang ular, menjaga ular, memelihara ular. Jadi inilah suggestion aku ataupun aku punya pendapat kepada korang yang baru nak start bela. Korang bolehlah try untuk cari ular-ular ni yang aku berikan tadi. Jadi aku rasa detail itu korang bolehlah tanya owner-owner yang menjual, ataupun korang boleh check di FB, ataupun korang checklah orang-orang yang berpengalaman. Kita dah banyak sekarang, Telegram pun kita ada group, kita ada group di WhatsApp pun ada banyak. Cuma korang kena rajin carilah. Okay, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Kalau korang rasa pendapat aku sama dengan korang, korang boleh komen dekat bawah. Dan kalau korang rasa pendapat kita berbeza, korang boleh komen di bawah. Sebab setiap manusia dia punya pendapat kan berbeza. Jadi aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tekan button subscribe, like video ni guys. So kalau rajin, share lah kepada kawan-kawan anda, share lah kepada grup-grup WhatsApp kawan anda, supaya kita boleh mencapai
1000 subscribers yang pertama. Jadi kalau korang ada cadangan untuk konten-konten seterusnya mengenai hidupan Lia, aku pun tengah mencari input-input mengenai hidupan Lia. Aku nak secara menyeluruh, okay? Dari segi jenis ular, dari jenis kura-kura, dari jenis lizard, okay? Cicak dan sebagainya. So aku rasa itu akan membantu aku untuk improve konten aku. Jadi korang boleh cadangkan apa yang korang nak konten seterusnya mengenai hidupan Lia di ruangan komen di bawah. Jadi aku rasa itu je. Jadi kita jumpa next video. Assalamualaikum dan bye-bye.